Tanya Mio tadi boleh belanja apa aja. Hah? Belanja apa aja? Aduh. Terus boleh makan bakso 10 mangkok. Hah? Boleh makan bakso 10 mangkok. Ntar brojol sebelum waktunya, Sakura. Terus? Terus boleh kentut di mana aja. Hah? Apa? Kok kentut di bawah-bawah? Aduh si Mio ini. Aduh. Kok aneh-aneh sih? Kamu nanti bayarnya 2 kali lipat loh ya. Aduh iya, nanti ku bayar. Astaga, ketekmu bau. Gadis tanda, kamu gak mandi apa? Tadi aku lupa, habis tanam-tanam, lupa pakai deodoran. Ya ampun. Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe, sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua, dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Kumaafin, katanya Mio tadi boleh belanja apa aja. Hah? Belanja apa aja? Aduh, bisa tekor dong kalau belanja apa aja. Terus boleh makan bakso 10 mangkok. Hah? Boleh makan bakso 10 mangkok. Ntar brojol sebelum waktunya, Sakura. Terus boleh kentut di mana aja. Hah? Apa? Kok kentut di bawah-bawah? Aduh si Mio ini. Aduh. Kok aneh-aneh sih? Wah. Lemes aku jadinya kalau kayak begini. Astaga si Mio bocil ini. Ya ampun Dedi. Ya ampun Mio. Shh, drong. Gondrong masa lalu, sabar ya. Ini belum seberapa loh. Nanti di masa depan dia malah galak loh kayak si Oren. Malah kamu bisa benjol. Bisa benjol. Aduh, apa mending pingsan aja deh kalau kayak gitu. Ih, kamu nindong. Udah, yang penting udah baik kan. Iya, Sakura. Maafin aku ya. Ya deh. Makanya ntar rambut dipotong tuh, masa gondrong kayak gitu. Ih, Didi ini mentang-mentang sudah cakep, padahal masih pas juga. Padahal dulunya juga sama. Astaga naga. Ih, kamu ini Mio. Itu kan Didi juga di masa lalu. Ih, udah, kamu diam. Sudah ya, jadi kalian fix baikan ya. Sakura jangan marah lagi lo ya, ntar keburu brojol lo. Ya, gak marah lagi. Asal dibelanjain semua ya. Aduh iya, aduh tekor beneran deh kayak gini. Tuh lihat tuh, Sakura masa lalu dibeliin semua. Aku juga dibeliin ya. Hah, meminta beliin juga. Aduh. Kena karma kan kamu gondrong masa depan. Tuh kan Didi, bener kan? Ih sudah diam kamu, aduh si Sakura nih ikut-ikut. Kita CS-an ya Sakura masa lalu. Oh iya. Ih memang kok ya, istri-istri masa depan dan masa lalu ini. Sudah Didi, sabar ya. Wah ternyata di sini bagus ya. Ya udah deh, kita belanja di sini aja. Sekalian mendinginkan kepalaku. Ih, gara-gara si gadis tanah ini. Ih, apaan sih kamu ini? Udah, yuk. Aku duluan. Aku mau cari apa ya? Sebentar. Kayaknya harus cari baju-baju princess nih. Yang mana ya? Kayaknya yang ini deh cocok buat aku. Nah, oke. Mbak, aku mau beli yang ini, Mbak. Berapa? Oh, harganya 200.000. Nih Mbak, aku bayar. Ini cantik kan bajunya? Iya, cantik. Pasti tambah kayak princess deh. Ya udah langsung kupakai ya. Iya. Wah, cantik banget. Bener-bener kayak princess. Teman-teman, lihat nih bagus enggak bajuku? Nih, lihat nih. Aku tadi beli di situ. Nih kayak princess kan? Wah, iya bajumu bagus. Aku juga mau lihat ah. Ibu hamil mas, harusnya aku duluan. Udah aku duluan. Mbak, aku juga mau lihat mbak. Oh buat ibu hamil. Iya ada nggak? Oh ada yang di sebelah situ. Iya, aku mau cari ah. Sebelah sini ya mbak ya. Iya, cari aja ada kok yang buat ibu hamil. Lagian badannya kecil kok, pasti cukup lah. Nah ini.
Mbak, aku mau yang itu ya, Mbak. Berapa, Mbak? Oh, kalau baju ibu hamilnya harganya 300.000. Oh, ya udah, Mbak. Ini, Mbak. Langsung kupakai ya. Iya, langsung dipakai aja. Mbak, tadi katanya mau dipakai. Iya, kenapa aku bawa keluar? Aku cobain dulu. Ada kadabra. Nah, nih. Gimana? Bagus nggak? Aduh, tapi perutku begini nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa, bagus. Ah, ya udah deh. Ayo giliran kita, gadis bulan. Ada nggak buat kita di sini? Ada lah pasti. Kayaknya ini cocok deh buat aku. Oh, it's a beautiful. I want to take this. Kamu kalau punya uang banyak, beli aja semua. No. Aku beli satu aja deh. Mbak, aku bayar yang ini ya, Mbak, yang warna ungu. Totalnya berapa ya, Mbak? Totalnya semua 400.000. Kamu nggak usah bayar, aku bayarin deh ini mumpung aku ada uangnya. Wah, you are so kind. Kalau sama kamu aku baik, tapi kalau sama si gadis yang aku marah aja. Sabar. Ada kadabra. Nih. Wih, bagus ya. Wah, bagus banget bajuku. Iya, so beautiful. Pink pale. Wah, bagus banget bajumu. Iya. Aku juga mau. Aku kapan? Sabar ibu hamil api. Sudah, ayo. Sekarang giliran kita. Wah, aku mau beli yang banyak. Belinya satu aja dong kamu ini. Tuh lo perutmu sebentar lagi mau meleduk. Aduh, gimana sih kamu pikir ini, Nung? Iya, aku bercanda. Mbak, aku mau lihat-lihat ya. Silahkan. Kenapa ya hari ini banyak ibu hamil ya? Wah, aku maunya yang warna merah. Ada nggak nih warna merah ya? Ini udah ketemu. Yaudah, aku juga udah ketemu. Mbak, aku beli yang ini, Mbak. Aku juga, Mbak, beli yang ini, Mbak. Iya, aku ada yang lupa. Mbak, aku beli bajunya sama apinya sekalian. Ngaco deh, mana bisa beli sama apinya sekalian. Maaf, Bu. Nggak bisa, Bu. Kalau beli sama apinya sekalian, nanti bajunya kebakar dong. Nggak bisa. Aduh, gimana sih? Aku pokoknya maunya bajunya yang bisa mengeluarkan api. Kalau nggak, mana seru. Aduh, Mbak, nggak ada, Mbak, baju yang bisa mengeluarkan api. Aduh, sabar. Aduh, kamu kenapa sih mesti marah-marah ibu hamil api? Transfer aja ya, Mbak, ya. Nomor teleponku 0123456678. Iya, Mbak. Mbak, jangan lupa ditransfer ya. Iya. Udah. Ayo, kita keluar dulu aja. Baju kalian mana? Ada kadabra. Gimana? Bagus nggak? Bajuku gimana? Bagus nggak? Tapi kenapa nggak ada apinya ini? Kurang bagus mestinya. Bajumu udah bagus loh itu. Aduh, syukurlah. Padahal aku udah marah-marah tadi pengen yang ada apinya. Ayo giliranku. Aduh, kenapa aku harus sama kamu sih, gadis bumi? Kamu kalau nggak mau sama aku sudah tuh, sendirian aja. Bukannya baju kita sudah bagus ya, ngapain beli lagi? Sudah, nggak apa-apa pilih yang lain. Kan bosan bajunya begini terus. Yaudah, yang ini deh. Mbak, aku beli yang ini ya, Mbak ya. Mbak, totalnya berapa, Mbak? Satu baju 200.000. Berarti dua baju 400.000. Gadis bumi, aku pinjam uang dong. Aku lupa bawa dompet nih. Kamu gimana sih masa pinjam uangku? Mbak, boleh ngutang nggak? Yang nggak boleh. Udah, yuk pinjemin dong. Nanti aku bersihin deh planetmu. Aduh, iya, ini aku pinjemin. Mbak, punya aku 200.000 juga ya? Iya. Aduh, syukurlah dia mau minjemin walaupun aku diomelin. Nih, Mbak, aku bayar. Ya, Mbak, ini aku bayar juga. Iya, terima kasih ya. Iya, Mbak. Kok kita langsung ganti di sini? Iya, biar sekalian. Kamu nanti bayarnya dua kali lipat loh ya. Aduh, iya, nanti ku bayar. Kalau punya aku gimana? Bagus kan? Astaga, ketekmu bau. Gadis tanda, kamu gak mandi apa? Tadi aku lupa. Habis tanam-tanam, lupa pakai deodoran. Ya ampun. Udah giliranku ya. Mana ya bajunya ya? Ini kayaknya bagus deh. Apa yang ini ya? Yang ini juga bagus. Apa yang ini? Yang ini aja deh. Mbak, belum dibayar. Iya, lupa bayar. Hehehe. Maaf ya, Mbak. Iya. Mbak, ini bajunya harganya berapa ya? Kalau yang itu karena warna-warni jadi 300.000. Oke, ini, Mbak.
Oh iya, semoga cocok ya bajunya. Ya. Eh, gadis pelangi, kamu sudah beli mana? Ada, ini nih, tada. Wah, bajumu warna-warni ya ternyata. Iya nih. Hah, rambutnya juga ganti. Eh, aku juga mau ganti rambut. Aduh, ibu hamil api, nggak usah, rambutnya tetap merah aja. Aduh, kenapa lapar ya? Oh, bilang bapak. Pak Gondrong, aku lapar loh. Ayo beliin aku makanan. Itu loh, di situ kan banyak makanan. Ada yang ramen, ada yang bakso, ada semua ada yang es krim. Pak, beliin dong, Pak, lapar loh. Astaga, kelakuannya kok sama Pak Pink sih. Eh, Pak Bum, aku nggak punya uang. Tuh, minta sama Gondrong KW aja tuh. Dia kan yang di masa lalu tuh. Ih, bapak ini. Ya. Yaudah. Pak Gondrong masa lalu. Eh, ya kenapa? Bapak, aku lapar, Pak. Pak, aku beliin makan ya, Pak, ya. Tadi aku minta sama Pak Gondrong masa depan, gak bisa. Katanya suruh minta sama Bapak. Hah? Kenapa minta sama aku? Aduh. Itu loh, katanya dibayarin sama Dedi masa lalu. Ayo, kita kesana. Dedi masa lalu. Masa lalu. Aduh, kenapa lagi? Kita dibayarin juga dong, Om. Iya, Dedi, Yuta juga loh, Dedi. Lapar loh. Heh, kok minta bayarin juga? Sudah, Androng, bayarin aja, Androng. Kan mereka kan juga bocil-bocilnya kita. Bayarin mereka semua. Iya loh, Dedi, please. Sakura ini tekor loh, masa bayarin semua. Aduh, bapak nih kelamaan. Ayo pak, mendingan beliin saya aja sekarang. Aduh, kenapa ditarik? Salah, bukan yang ini. Beli yang di mana ya? Oh ya, di sebelah situ. Oh iya, mau beli apa? Ini ada ayam bakar, harganya murah kok, cuma 25.000 satu potong ayam. Bapak, saya mau satu pak. Astaga. Ya udah mbak, ini beli mbak, satu mbak. Oh iya. Sebentar ya. Ya ampun, yaudah. Nih mbak, nih aku bayar. Asik, bapak baik deh. Habis ini makan ayam bakar satu porsi. Sudah kamu ini. Iya pak, makasih ya pak ya. Mbak, harusnya beli satu porsi gratis satu porsi. Ya ampun bapak ini. Makasih ya mbak. Ayo pak. Pak Bum sudah beli nih, dibeliin Pak Gondrong masa lalu. Nih kita bagi ya. Wah, Pak Bum makasih ya. Enak. Gimana sih aku gak dikasih? Mio bucil dapat tuh, Dedi. Sama aja, Dedi. Kalau Mio bucil dapat kan Dedi juga artinya dapat. Memang kok. Wah, enak. Jalan kurang, kayaknya mau 5 porsi. Aduh, udah cukup. Jangan banyak-banyak. Enak ya makanan di sini? Iya, enak. Ternyata di sini juga jual makanan sesuai warnanya kita ya. Iya, sesuai warnanya kita. Wah, enak ya. Iya, enak. Wah, ternyata enak banget makan di sini. Habis ini kita ke rumah Barbie kan ya? Aku baru ingat. Terus gimana dengan rumahku? Gara-gara gadis tanah nih rumahku jadi berantakan. Mio, denger loh itu Mio. Aduh, gadis bulan. Itu mulai mau marah-marah loh Mio. Kamu kok pakai topinya si Santa? Iya, Didi, soalnya bukan topi Santi. Ngaco deh kamu ini. Didi, kenapa bajumu tiba-tiba ganti? Waduh, jangan-jangan dikasih Santa. Tapi kenapa bajuku jadi begini ya? Ya mending yang beginilah, Didi. Masa tadi baju kelihatan udel? Iya. Sudah Mio, cepetan ketemu enggak? Aduh ya sebentar, Didi, aku cari. Ini loh Dedi udah ketemu di Jalan Barbie Pink nomor 1. Sudah ketemu. Nana, ayo Nana, kita ke Jalan Barbie nomor 1. Oke, kita langsung pergi. Itu loh, rumah yang kita dikasih Santa buat rumahmu aja gadis bulan. Oh gitu. I see. Aku enggak marah lagi. Kayaknya Celine masih lapar deh. Di sana ada makanan enggak ya? Aduh Celine, gimana sih kamu? Loh, gadis bulan kenapa kamu duluan di sini? Iya enggak tahu nih tiba-tiba pindah. Yaudah ayo. Ini nih rumahnya. Mbak Sakura rumahnya bagus banget. Wah iya bagus banget nih. Wah sesuai sama warnamu. Tapi rumahku jadi pindah ke bumi dong. Aduh Didi, itu kamera. Kenapa sampai ke bawah-bawah, bawa jembatan, ngaco deh. Habis Mio, enggak bisa Mio. Bagus ya. Sepertinya bisa joget-joget di sana. Tapi kalau lapar gimana? Aduh Celine. Itu loh Celine, ada truk makanan kayaknya.
Eh bener, berarti pecah makan 5 porsi. Oh itu loh, mau dicut tempat makanannya. Wah keren. Jadi itu kayaknya jual es kering. Kenapa jual es kering, ngaco deh. Aduh gondrong masa lalu nih, kenapa Bio nih jadi begini? Kurang belajar apa? Biasa si Mio itu malas kalau belajar. Mio, dengerin Mio. Denger tuh kamu masa lalu gimana? Ya Dede, ini tuh kan masa lalu. Masa depan kan sudah beda. Mio kan sudah lebih pintar. Sudah lebih pintar apa? Lebih pintar sedikit Dede. Nilainya dari 3 jadi 5. Hah, Mio! Yuta, jangan kasih tahu dong. Ini kan bener, Kak. Mio, kamu ini ya. Astaga, gondrong masa depan. Ternyata kamu juga gak bisa ngajarin Mio dengan baik dan benar. Ih, sudah apa sih? Itu kan otak kita memang. Aduh kan ini udah dah, jangan berantem dong. Eh, Dede, itu ternyata ada kolam renangnya. Acik, mau berenang. Eh, bukan. Hah? Kalau bukan kolam renang apa dong, Celin? Itu namanya kolam ikan. Hah? Kolam ikan, ngaco deh. Makasih ya guys yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Niko yang selanjutnya. Bye!